Kerajaan hari ini mengulangi pendirian negara kekal mempertahankan hak rakyat Gaza dan mempertahankan sokongan kepada pimpinan Hamas secara terbuka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendirian itu turut dinyatakan Malaysia di peringkat global menerusi persidangan antarabangsa dan perjumpaan dengan pemimpin utama dunia. Kerajaan tetap tegas dalam mempertahankan hak rakyat Gaza dan termasuklah dalam sidang-sidang antarabangsa berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ataupun Olaf Scholz, Chancellor Jerman, atau Perdana Menteri Australia, Albanese, dan baru-baru ini Perdana Menteri Kishida. Dan kita dalam tiap pertemuan termasuk dengan Premier Li Qiang, China, isu ini kita bangkitkan sebagai di antara urutan utama dalam pendirian kita. Sebab itu, kerajaan Malaysia rasa satu. Selain itu, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan madani pimpinannya menetapkan pendirian yang paling tegas terhadap syarikat milik Israel, iaitu tidak membenarkan dan menghentikan semua perdagangan langsung dengan syarikat Israel. Dalam pendirian kita mengenai syarikat Israel adalah paling tegas dalam sejarah kerajaan Malaysia. Kerana syarikat Israel terus operasi sehingga tahun lalu. Hanya kerajaan madani yang memutuskan untuk memberhentikan semua perdagangan langsung termasuk syarikat ZIM yang memang menggunakan pelabuhan kita sehingga tahun lalu yang diizinkan sejak tahun 2002, maknanya berterusan termasuk dalam tahun 2018, 19, 20, 1, 22. Jadi kita harus terima kenyataan itu tentang ketegasan kerajaan sekarang. Tapi sekarang berbangkit soal...